Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022, terpantau mengalami penurunan dibandingkan dengan harga kemarin, baik untuk cetakan Antam maupun UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp564.000. Harga ini turun Rp1.000 dibandingkan dengan harga pada Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama juga dijual pada harga Rp520.000 dan Rp1.000 lebih rendah dari harga pada harga kemarin. Untuk emas Antam cetakan 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp1.024.000, sementara emas UBS dijual seharga Rp975.000. Harga emas 24 karat Antam cetakan 5 gram saat ini juga tidak berubah dan dibanderol Rp4.884.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.779.000. Adapun harga emas batangan 25 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp24.141.000, sementara untuk cetakan Antam 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp48.200.000. Di sisi lain, emas batangan 25 gram cetakan UBS dihargai Rp23.717.000, sedangkan ukuran 50 gram di UBS dijual seharga Rp47.336.000. Untuk ukuran 100 gram, Pegadaian mematok harga emas cetakan Antam sebesar Rp96.318.000, sementara ukuran yang sama untuk cetakan UBS di harga Rp94.635.000. Sekian harga emas untuk tanggal 31 Mei tahun 2022. Dapatkan e-book cara berkebun emas secara gratis, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Untuk mendapatkan harga emas terbaru setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.